Berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui akses rekam layar itu dari mana saja, dari sini bisa dari pengaturan kalian buka, pilih fitur khusus. Nah, di sini kalian lihat ada yang namanya bilah samping cerdas. Lalu kalian lihat di sini biasanya ada perekam juga. Kemudian pakai yang namanya pengaturan tambahan, kemudian ada perekam layar. Nah, di sini untuk settingnya, kalian bisa aktifkan rekam suara sistem untuk merekam suara internal kalau mikrofon seperti saya bicara ini. Kemudian bisa atur definisi, laju bingkai, kemudian ada namanya ini kodek videonya atau pengkodean videonya. Ada tampilan saat layar disentuh seperti ini, pas saya tekan dia ada titik putih. Kemudian dari sini juga bisa kalau kalian mungkin mencarinya lama, dari ini kan ada perekam layar, kalian tekan lama saja. Nah, dia akan bisa diakses dari sini. Untuk merekam layar, kalian ketuk saja satu kali, kemudian muncul rekaman, kalian tekan ikon merah. Seperti ini, kalau kalian sudah ingin mulai. Nah, kodek ini kalian pilih H264 saja, karena yang ini belum semua HP mendukung untuk membaca file rekaman. Pilih di sini, pilih ikon warna merah ini. Nah, seperti itu. Kalau untuk berhenti, kalian ketuk di sini. Nah, ini ada ikon centang. Ini untuk jeda. Ini untuk centang. Nah, seperti itu. Sangat mudah.